Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke bang, jadi halo sobat-sobat semuanya dan warga Roblox semuanya di mana kalian berada, semoga kalian sehat-sehat terus. Oke, jadi di video kali ini kita akan mencoba mobil listrik yang terbaru ya dari Hyundai. Pasti kalian sudah pada tahu dari judul dan thumbnail, yaitu Hyundai Ioniq 5. Nah, mobil ini juga sebelumnya kan udah luncur ya di dunia asli dan sudah di delivery lah ya. Dan kebetulan di game Roblox ini ada nih Hyundai Ioniq 5. Ini dia. Nah, ini dia Hyundai Ioniq 5. Nah, kebetulan di game CDD versi City Edition ini ada ya. Cuman untuk di CDD sendiri nanti ada ya mobil ini, tapi nanti di next update ya. Jadi nanti kita tunggu aja di next update CDID. Nah, ini kita cobanya di game CDID versi City Edition. Nah, ini kebetulan malam hari ini. Kebetulan malam. Jadi tampilan tuh di kayak gini, bener-bener kayak apa ya bisa dibilang ya. Pokoknya keren banget lah. Ini dia ngambil tipe teratas ya kalau dari velgnya sih. Kelihatan ya. Tipe apa ya kalau enggak salah Signature, kalau enggak salah Signature deh. Nah, langsung aja kita coba ya. Oke, langsung aja kita coba, kayaknya langsung masuk deh. Nah, udah masuk ya. Jadi tampilan tuh dia kayak gini nih. Nyalainnya cat apa ya? Om cat F tuh kali cale tuh, wis lampu itu deh. Kapsul-kapsul gini mantap ya. Untuk lampu malamnya dia kayak gini nih, wis GG ya. Untuk lampu jauhnya, wow, di sini dia ada lampu jauhnya ya. Untuk lampu sen, lampu sennya dia seperti ini ya. Kalau mobil listrik sih di sini dia tidak ada suaranya. Bentar, cat apa ya? Lupa. Kayak dulu bisa jalan deh. Cat apa ya? 5 months later. Oke, Mang, jadi setelah sekian lama, jadi cara start stop pakai Ioniq 5 ternyata tuh seperti ini ya, nih. Jadi pertama-tama kita pencet rem, lalu pencet F. Nah, bisa denger kan suaranya ting ting ting. Wah, ini bener-bener mirip banget kayak aslinya ya. Dari cara start stopnya aja bener-bener kita pencet rem plus kita kalau di dunia asli pencet tombol. Nah, itu mirip banget coy, gila. Kalau di game ini kan dia mencet S kalau di keyboard ya, mencet S plus pencet F. Nah, itu mirip banget, gila. Ini luar biasa keren sih. Nah, ini adalah tampilan dari Ioniq 5. Nah, kemarin kita sesuai janji kita akan mencoba Ioniq 5 di CDID. Tapi ini versi City Edition ya, karena untuk di CDID sendiri nanti bakal keluar di next update ya. Jadi nanti kita tunggu aja, dan sekarang kita akan mencoba di game CDID versi City Edition. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, kita coba maju yuk. Oke, jadi seperti ini tampilannya tuh. Wah, keren banget ini. Ini kita berada di mall, kalau misalnya tramnya. Nah, ini kita tadi udah kita review ya. Untuk lampu malamnya, tuh, wis, ini sabi banget sih. Nanti kita coba malam hari deh, kalau misalkan malam, tuh, wis, mantap banget, bisa lihat. Lampu sennya, GG banget ya. Oke, langsung aja kita coba jalan-jalan pakai mobil Ioniq 5 ini. Soalnya setiap mobil itu cara nyalain mobilnya tuh beda-beda ya. Ada yang chat app, ada yang kayak Ioniq 5, kadang ada juga yang langsung jalan. Jadi beda-beda banget ya, dan untuk mengenai di interior juga beda-beda ya. Ada yang ada interiornya, ada yang enggak gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu tuh. Loh. Bentar. Gagal fokus gua. Loh, plat nomornya biru. Loh, hilang anjir orang. Oke, jadi di dia Ioniq 5. Wah, ini keren banget nih, suaranya merdu banget ya. Mobil listrik nih gigi banget. Nah, klaksonnya ini garang banget, mantap jiwa men. Luar biasa. Untuk handlingnya enak sih. Tuh, handlingnya lumayan enak. Wes, wah, enak langsung turun anjir. Langsung nabrak coy. Kok jadi di dia, aduh mantap, cabi banget. Oke, kita coba yuk, kita coba nanjak ya. Di sini tuh, kalau nanjak itu daerah mana ya, lupa deh. Oh itu tuh, daerah nanjak ya, gue penasaran kalau mau nanjak ini mobil Ioniq 5 bisa nggak nih, gitu kan. Jadi langsung aja kita coba, set, wis, gila mantap men. Kalau nggak salah sih kemarin tuh di sini ya, mana tuh. Nah, kalau nggak salah tuh di sini nih. Nah, kalau nggak salah tuh di sini nih. Nah, ini kita coba masuk lagi. Karena kemarin kita udah pernah review juga. Nah, sekarang kita coba ulang lagi versi kita, versi nyetir sendiri lah. Jadi kita sekalian coba tes Ioniq-nya gitu kan. Oh ya, kalau dipakai Ioniq 5 itu dia AT-nya tuh harus pakai E sama Q untuk naik turunin gigi ya. Coba kita respon dulu. Aduh, malah gara-gara ngejeblos nih. Pokok coy, kita ulang lagi. Mobil ngejeblos ya. Wah, ini danger juga nih, hati-hati nih, awas. Ngejeblos ya. Hati-hati. Nah,
Wes, GG banget. Nah ini gue penasaran ke kanan ya. Kok ABS-nya dimatiin? Nah ini nih ke kanan. Gue penasaran ke sini tuh kemana ya? Apa jalannya buntu gitu? Walah nggak kuat. Coba deh kita ambil ancang-ancang ya. Tanjakan gitu aja nggak kuat soalnya, apalagi yang panjang ya. Nah ini penasaran gue, ini kemana ya? Coba deh kita menelusuri yang satu ini nih. Oh buntu. Gue kira ada jalan ya. Tolong. Oke, ini dia tampilan malam hari dari Hyundai Ioniq 5. Kalian bisa lihat, ini tampilannya GG banget. Nih kita lihat ya. Tuh, wish, GG tuh. Ini lampu remnya, lampu senya kalau kita nyalin semua. Untuk lampu mundurnya. Nah, lampu mundurnya tuh kalian bisa lihat. Udah, sabi banget. Nah, untuk tampilan depannya dia kayak gini. Ada lampu malamnya juga dan ada lampu jauhnya juga. Lampu sen dia diganti dengan lampu DRL-nya, kamu bisa lihat tuh. Nah ini kalau nyalain lampunya, langsung aja kita coba ya. Kita coba ke atas yuk. Nah ini nih, mantap. Kita akan coba tanjakannya di sini aja ya. Kayaknya di situ nggak bakal nanti bisa deh. Coba kita coba tanjakan di sini ya. Oke, kita coba tanjakan di sini. Apakah mobil ini kuat atau enggak? 1, 2, 3. Spin ya, mobil di sini juga bisa spin ya, wih GG banget loh. Nah coba deh di sini deh. Nah ini yang kemarin tikungan agak susah ya, sabar. Wah tikungan ini bener-bener luar biasa men. Ini tuh terjal banget tikungan, anjir. GG ya. Oke langsung aja, set. Wah, nah ini kita coba stop and go nya di sini lagi. Nah ini kita coba tes nanjak Ioniq 5 ini bisa nanjak gak sih? Nah ini kita cobanya di game ini. Langsung aja kita coba ya, let's go. Wah nggak kuat deh. Sampai di sini dia nggak mundur ya. Coba kita TCS di sini, TCS nggak ada ya. Adanya ABS doang tuh. Oke berarti mobil ini harus ancang-ancang ya. Coba deh kita ancang-ancang ya. Let's go, kita akan coba ini mobil. Kalau ancang-ancang sih udah pasti bisa ya. Kalau stop and go dia agak susah tuh, walaupun mobilnya nggak mundur tapi GG ya. Nah ini nih tampilannya, ini kita yang kemarin kita pernah kesini nih. Wow, GG, set, wih, gila sarangnya, anjir. Pas banget mobilnya Hyundai gitu kan sarangnya. Yeah, mantap ya, jadi kurang lebih spesifikasi dari Ioniq 5 kurang lebih seperti ini mah. Kita coba turun dulu yuk. Nah ini dia mang tampilan dari Ioniq 5. Nah ini mobil satu-satunya hanya di game ini ya, karena untuk dari game yang lain belum ada sih. Paling di CD nanti ada, bakal ada di next update. Jadi nanti kita tunggu aja update-nya yang bakal rilis itu di pertengahan Juni. Jadi buat kalian yang mungkin nanya, bang CD ini kapan update? Karena developer dan staffnya sebagian sudah masuk sekolah offline gitu kan. Jadi diundur ke pertengahan Juni. Buat kalian sebar menanti, ini kita sudah coba Ioniq 5-nya, ini keren-keren banget. Nanti kita coba di CDD-nya langsung kalau ada ya mobilnya, kalau ada bakal keluar gitu kan. Oke, jadi mungkin kayak gini dulu aja emang. Jangan lupa subscribe kan belum, like juga sebanyak-banyak dan komen juga di bawah mengenai Ioniq 5 ini. Oke, jadi sampai jumpa di next video Roblox CDD bersama guys. Bye-bye.